Mads? Mads? Kau pun nak tidur. Bangun, bangun, bangun semua. Bangun. Semua tak jawab. Bangun, bangun, bangun. Bangun, bangun, bangun. Angkat tangan, angkat tangan. Dua-dua angkat tangan. Angkat dua-dua. Malah je. Mana belajar ni nak masuk. Angkat tangan pun malah. Apatah lagi nak angkat pen tu. Hey. Turun bawah. Max. Tak nak sengaja jawab ini. Dia mesti macam orang kawat. Dia mesti sama. Fokus. Gitu. Boleh? Max. Itu panjang ujungnya. Ujung tu mesti mati. Macam tu. Max. Okey, duduk. Macam itulah. Mads? Kan seronok dengar, ya? Kau mendengar pun seronok. Okey, kita tengok contoh ni. Macam mana nak buat dia? Okey, yang ini kali yang ini. Yang ini kali yang ini. Betul? Jadi, A kali A. A berapa? A kuasa 2. Okey, lepas tu ini A kuasa 2. Jadi A kali 1. Jadi A 1. A 1. 1A. A kali 1A je. Mana ada orang? Pernah kamu jumpa 1A, 1C, 1B? Ada tak? Tak ada kan? Kita jumpa macam ni, ha. A A satu tu kita tak tulis. Kenapa? Okay, lagi 2. Kita ambil 2. 2 kali 2 kali A. 2 kali A. Ha? 2 A. Kemudian 2 kali 1. 2 kali 1. Semua positif kan? Ya. Semua positif kan? Ya. Okey, jadi jawapannya sama dengan A kuasa 2. Lagi? Tambah A. Tambah 2A. Tambah 2. Boleh? Senang? Semua betul kan? Okey, kita tengok yang contoh yang seterusnya. Contoh yang kedua. Okey, kita buat yang ada tanda negatif pula. Y tambah 1, Y tolak 3. Y tambah 1, Y tolak 3. Okey, yang pertama. Y kali Y, Y kali 3. Jadi Y kali Y, Y kuasa 2. Y kali negatif 3. Nampak? Kan? Sebab depan 3 tu ada tanda tolak. Jadi kita masukkan tolak situ. Jadi sini mana mu 3Y? Negatif 3Y lah. Negatif tu jangan lupa. Boleh? Tak ada tanda negatif ni. Payah nanti. Tengok-tengok depan. Jangan tulis. Jangan tulis. Bila masa kamu nak dengar kalau kamu menulis? Sekarang saya bagi masa tulis, tulis. Okey. Sekarang lepas itu 1 kali Y. Jadi 1 kali Y. Y. Pandai. 1 kali 1 kali negatif 3 sama dengan Oh, 1 kali 3 2 ya. 1 kali 3 1 kali 3 kosong. Satu kali 3 3. Jadi kalau ada negatif, dia negatif 3. Okey, susun balik. Y kuasa sama dengan Y kuasa 2. Y kuasa 2 tambah tolak 3Y. Tolak pula. Tambah Y. Tolak 3. Okey, sebenarnya ini kena selesaikan lagi ni. Ni tak habis selesai.
Cuba kamu tengok dalam persamaan ni mana yang kita boleh selesaikan. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Contoh yang pertama tadi tak selesai lagi. Okey, kamu tengok A campur 2A. 3A. Berapa? 3A. 3A. Jadi yang ini tak selesai lagi jawapannya. A kuasa 2 tambah A campur 2A. 3A tambah 2. Okey, yang ini mana kita boleh? Boleh selesaikan lagi? Boleh. Yang mana? A kuasa 2 tambah 3Y. Eh, mana maunya? Yang boleh diselesaikan adalah negatif 3Y dengan tambah Y. Berapa? Y kuasa 2. Negatif 3Y tambah Y. Negatif 3Y tambah Y. 2Y salah. Y kuasa 2. 3Y kuasa 2. Salah. Okey, saya potong Y ni. Y ni saya keluarkan. Negatif 3 tambah 1. Y ni saya keluarkan. Negatif 3 tambah 1. Utang RM3, bayar RM1. Bagus. Inilah Along zaman sekarang. Negatif 2. 2 apa? 2Y. Jadi sama dengan Y kuasa 2 tolak 2Y tolak 3. Ha, itulah jawapannya. Boleh? Ha, ini asas ni. Ini baru sikit-sikit ni. Belum lagi masuk pemfaktoran ni. Ha. Apa payahnya? Bukannya susah. Saya ajar satu-satu ni. Faham tak? Ha. Kamu seorang je pening. Orang lain elok. Tak ada yang mati belajar matematik ni. Terima je, terima je. Kat mana peningnya soalan saya? Kat mana? Mesti ada sebab pening. Apa tak faham dengan huruf ni? Huruf sama. Kalau warna? Saya letak ni. Okay. Ha, warna ni, takkan saya dah buat warna. Y ni saya warna kuning. Ni pun warna kuning. Ha. Huruf ni kalau sama bolehlah kita tambah ke kita tolak ke. Kalau tak sama janganlah kamu tambah kamu tolak kan. Boleh? Boleh. Ha.